Dua hari menjelang Lebaran, pengetatan kendaraan yang akan mudik ke kampung halaman melalui jalur tol Cikarang Barat diperketat. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen perjalanan kendaraan satu persatu. Dua hari jelang Lebaran, penyekatan pemudik yang melewati jalur tol Cikarang menuju wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat terus diperketat. Berdasarkan data, jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, arus lalu lintas jalan tol hari ini relatif mengalami penurunan jumlah kendaraan. Meski begitu, aturan ketat tetap diperlakukan dalam rangka pelarangan mudik. Pemeriksaan kelengkapan dokumen perjalanan diperiksa satu persatu. Petugas gabungan semakin teliti memeriksa satu persatu kendaraan yang akan melintas di tol Cikarang Barat KM31. Jika kedapatan tidak melengkapi persyaratan dokumen, maka akan diminta putar balik menuju ke Jakarta. Diperkirakan nanti malam jalur mudik tol Cikarang akan kembali mengalami kepadatan. Mengingat hari ini merupakan hari terakhir pegawai bekerja dan besok telah memasuki cuti bersama Lebaran. Untuk mengantisipasi adanya kepadatan, petugas gabungan menambah personil di seluruh jalur penyekatan. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani Bagus Prasetya Adi Muharlin, IDX Channel.